Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini siang hari ya, dan cuacanya tetap sama seperti biasanya. Masih cerah ya, belum ada hujan lagi. Padahal musimnya katanya udah rendeng. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lento Channel dan BN Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, apa yang dicita-citakan bisa terwujud, terutama yang sedang sakit. Moga-moga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Mak Tum sedang motong-motong ya bunga pepaya nih ya. Terus gagangnya pindah sama Anggian Mak? Oh ternyata segagangnya sekalian. Nanti direbus terus dioseng teman-teman ya. Ini tadi tuh saya udah berangkat jualan ya, tapi jam segini udah pulang. Soalnya tadi motor saya roda depannya tiba-tiba banyak kempes. Cari tempat tempel ban malah nggak dapat-dapat. Akhirnya ngampe balik lagi di setengah perjalanan. Alhamdulillah ada bengkel yang mau didodok ya. Terus setelah dibenain, ya udah kesiangan terus uangnya, soalnya bawahnya cuman ngunuwipis ngopres, habisnya 200.000. Ada buat belanja gak dapat akhirnya. Akhirnya pulang dulu. Kok suaranya beda? Lah kok celok-celok? Badan kok siapa? Lah ternyata Mas Londo kok wis balik, tapi gak nggawa apa-apa. Lah bawa uangnya itu hanya 600.000 ya, modalnya tuh ya sedikit aja dulu, soalnya masih pertama jualan, nanti takutnya kalau ya dagangannya nggak habis gitu ya, kebanyakan nggak habis. Belanja 600.000 ya, belanja dikit dulu, setelah itu ditambah lagi. Malah rodanya habis 200. Ya niatnya kan mau jualan tapi masih ya belum rezeki ya. Masih belum rezeki. Ternyata sudah sampai di Ludo ya sampai. Sudah sampai di Ludo ya, banyak itu bocor. Memang ban depan itu sudah halus ya. Ya sebenarnya nggak ya. Halus-halus amat sih ya. Nah, dikirain kan ya masih bisa dibocolan untuk beberapa hari. Gitu. Satu bulan masih kuat Insya Allah. Ya, ya namanya belum rezeki itu, meskipun dikejar-kejar ya tetap aja lah ya. Ternyata. Kane malah berdos. Ini teman-teman ya, mau masak bunga pepaya. Iki godhong maksudku. Ada yang daunnya. Tapi alhamdulillah meskipun ya disyukuri ya, soalnya ya gimana ya? Alhamdulillah maksudnya masih kan belum belanja. Belum belanja. Kalau udah belanja bingung saya ya, uangnya udah habis, banyak bocor enggak pegang uang. Lah terus gimana ngelilinginnya? Yes, pokoknya yuro rezekine ngono ae lek nganu. Terus lek ngono kan bane sampean malah hanya. Jadi baru. Terus saya gladak tuh ngampe ya, sebenarnya ban luarnya itu tetap bagus ya, masih bagus, cuma ban dalamnya yang ajur. Hanya itu aja sih sebenarnya tadi. Oh, sing jero yang dalam aja. Lah, tapi kalau enggak diganti soalnya mungkin ada yang pecah tadi ya ban depannya. Saya gladak. Soalnya dari Ludo sampai ke Sukorejo. Wih, tiga emak elu dek, orang tengah nu. Tiga emak. Udah empal mak, hari ini bisa nggak? Soalnya lumayan jauh. Tadi saya dodok-dodok tuh dari Ludo ya, ngit tiga timur. Tuh pada nggak ada yang buka. Aduh. Karena jam Yahono soalnya buka minimal. Kalau kayak gitu biasanya kan jam 7, jam 8 baru buka. Lah jam sak mono ya cek turu, penak-penak. Terus mau berangkat tuh, wah nanti saya pikir-pikir, waduh cuman bawa 400.000, nanti kebanyakan bon di pasar. Masih. Ya kalau boleh semua di bon, kalau nggak boleh, nah, aduh. Terus udah kesiangan, di bon nggak boleh sekalian, terus dagangan banyak yang udah habis. Ya akhirnya ya besok lagi lah, mungkin belum rezeki gitu ya. Soalnya kalau rezeki itu ya Insya Allah meskipun... meskipun udah hampir hilang, alhamdulillah masih ketemu seperti itu. Berarti tadi malam. Soalnya kemarin itu saya udah mimpi ya buruk ya. Ini kata orang Jawa ya. Ya terkata piye ya. Wis pokoke mimpine ya ngono kuwi lah. Dan alhasil roda saya baru. Nggih, Mas. Rodanya jadinya nggih kali 100. Kalau malam lumayan agak mahal ya. Apa ya harganya segitu saya juga kurang paham ya. Kalau roda depan tuh biasanya saya belinya yang di 100 lebih sedikit gitu. Nih harganya 160. Setunggal atus swida mak niki, Mas.
lumayan agak mahal lah ya. Ya namanya malam-malam mau gimana lagi. Terus waktu udah selesai dibenain, saya udah mau berangkat belanja lagi. Terus alhasil saya pikir-pikir, alah sesok ya. Soalnya juga udah kesiangan ya. Gantinya duitnya leler dapat tangatus untuk apa Buran? Ya dapat tahu tempe gitu aja lah ya, sama pindang. Maksudnya pakai sayuran apa lah duitnya? Saya ya ninggalin HP aja lah ya. Ninggal HP buat jaminan. Ya soalnya itu gimana ya? Ya enggak tahu lah ya. Ya dari kan karena kan pikiran emang kan ya wis semrawut. HP dodol kan enggak nganu wisan, enggak pire ngerane. Berarti ganti semrawut pikir aku wisan. Sudah benar-benar semrawut ya. Soalnya gini, mau diteruskan udah kesiangan, banyak dagangan yang penjualnya itu udah kehabisan, terus ditambah lagi nanti yang masih itu mungkin saya enggak kenal, terus nanti saya bon perasaannya gimana gitu ya. Jadi ya cari besok lagi. Ya insyaallah gitu. Menau tambah lancar, amin. Caranya seperti ini ya, direbus pakai, kalau direbus pakai tanah liat seperti ini, saya bisa lumayan jamin lah ya, lumayan jamin rasanya nggak pahit. Loh lama emnya nanti? Halik. Lainnya apa? Halik lah. Lagi ratus tiga ya? Alam, buat aku jawab. Ini direbus setelah ngerebus nih ya. Daun pepayanya yang udah diiris-iris ya. Nih. Dioseng lagi? Dioseng. Ini dioseng terus. Ini bumbunya. Oseng aja bumbunya segini banyaknya ya. Apa itu namanya cabenya? Apa? Perbandingannya. Sini angkat deh gigit. Orang jajal orang kari kan? Nih perbandingannya ya. Apa nih? Iki ya godhong. Kembangnya toh? Kembang nggak usah masuk hitungan dulu lah. Nih nggak kelihatan ya tapi perbandingannya tuh segini. Nah tuh. Mak. Perbandingannya kayaknya kok banyak cabenya ya dari. Dari kelas diusang ya orang. Sebenarnya nggak pedes sih ya. Kalau cuman segini. Ya pedes sih lek sing enggak sing enggak dengan pedes. Benakna ya. Tadi malam tuh nih patah ya. Putus talinya yang di sini. Untuk yang mapel berarti. Iki mapel jaluk ganti, kok diganti. Oh, mburitan nek kawat toh? Kawat oh, heeh, kabel nggih kabel. Malah rusak. Kita banyune nang tengah iki. Heeh, malah rusak malam. Ya. Kok bocor nang ora nang benak. Sumpah no, sumpah ora nang benak iki. Soalnya ini udah patah ya. Iki ya ganti maksudnya kan. Pringe ta? Pringe sakan setahun sekali. Sakan talangi. Talangi, heeh. Kalau talangnya dulu masih belum diganti soalnya ya, masih diapi. Cuman pringnya aja. Tapi tadi koi ora usah diganti wong iki jek apik ngono. Tapi cuman pringnya nih ya, patah nih. Ada yang patah, nanti diganti pringnya. Akhirnya bumbunya, aduh tak pancal. Bumbunya udah selesai digerus ya. Sebenarnya semas londo gimana? Bagian gerus. Saya sekarang tuh semenjak kursus gerus apa itu namanya bumbu. Sekarang saya di rumah suruh gerus. Makanya tuh saya kalau ada yang komentar mas Lanto pinter masak jangan dikomentari seperti itu tenan. Bikin saya sengsara nanti. Tapi alhamdulillah saya iki malah masak. Jadi jangan sampai ada nanti yang komentar mas Londo pinter masak bahaya tenan. Mohon komentarnya ya biar nanti mas nanti malah setiap hari saya suruh masak repot asli. Enak masak. Nanti bumbu-bumbu tuh yang biasanya bisa buat satu bulan kalau sama saya cukup satu minggu habis kelar sama saya. Ya ora lah. Soalnya kan dioseng tuh. Ya kalau untuk gorengnya kebanyakan minyak, cuma nanti kan digi, jadi ini enggak lah. Ya cemur tak kayak gula. Lebih aja toh. Lupa, Mas.
Campur kopi sekalian ya, biar jadi wedang. Daunnya kok enggak mampu? Ya urung terane jepat lebok entol. Saya itu kalau mundur tadi natap nih ya. Takutnya kalau mundur-mundur. Nek mak emang jarane pahit toh? Mosok ta? Heeh. Gagang ya terane sing ngono. Wis go balik mae. Kapan mae rene? Lah emang ngopo nggawa godhong terus godhog pisan nang kene wong terus go balik. Oh, alah pas kuwi mangke. Ya, ini saya. Ini nanti juga masaknya sama kayak saya ya. Daun sama gagangnya lagi. Nih asapnya kesana, tak gini kan. Baunya seger asli. Orang mau mantep. Enak. Seger ini. Mau mantep baunya. Nah, ini teman-teman ya, air bekas ngerebusnya tadi. Apa lo lihat pengubah? Oh, bukan kalau rebusan ini bukan tepa nyucinya ya. Airnya mungkin yang di sana tadi ya. Udah dimasukkan ya. Ki, nganu ya, bunga papayan ya. Oh, aman kalau nggak begitu banyak. Masih cocok lah sama angin-angin. Nah, ini yang paling saya suka ya. Daun bunga, daun bunga. Daun papaya. Tapi lek kebresi malah enak. Makan ya, Pak ya. Apa nih? Nganune. Bumbune. Godongnya. Ini masaknya agak ditinggal-tinggal dulu ya. Kita campur ya, Bobi. Tak campur. Gosong lho, koro-koro nih. Terang kok baik malah. Udah iya. Gosong kapan? Biar kaya ya. Oh, rai ini lho. Dan geni. Ini gosong marah di kebres. Kan bumbu lho kebres ini. Ya sama aja ya, yang dimasak itu bumbunya itu kok iso. Jangan ngetok-ngetok nih, Mas. Tapi baunya asli seger, seger-seger sengak di irung tuh sengar-sengar kayak gimana gitu ya. Pinginnya gebres tapi ya. Tapi tetap seger lah. Ini tinggal nunggu nasinya mateng terus tinggal cus. Segone ijek kok. Segone? Tinggal nanti pakai lauk, mungkin ikan asin aja lah ya. Soalnya kemarin tuh saya makan ikan tongkolnya kemarin tadi malam tuh masih wis gua. Tadi malam tuh saya masih nekat makan ya. Saya itu masih agak penasaran mendah menko sik mendem cuman tapi kayaknya aja yang saya makan ya. Masih agak penasaran. Aduh, jan gak wajan tenan. Alah, lek di ngampe ke sore gak kuat tok iki. Ini mungkin cuman untuk sarapan sama makan siang mungkin siang. Makannya tuh siang-siang. Oh ya teman-teman nih, saya mohon maaf ya videonya tak akhiri sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lentur Channel dan Bain Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu. Rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Apa yang dicita-citakan bisa terwujud, terutama yang sedang sakit. Ini terutama banget ya yang sedang sakit, moga-moga cepat sembuh. Diaminkan teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf untuk komen-komen yang belum sempat saya balas ya. Insya Allah saya balas satu per satu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.